E Hai guys, selamat datang kembali ke channel Vini Jeb. Hari ini mau review cemilan keripik rumput laut crispy seaweed dari Takenoi. Cemilan ini variannya yang kecil ya, yang 15 gram. Ada juga varian yang lebih besar kemasannya, import ke Indonesia oleh PT Nirwana lestari produk Thailand ini ikonnya ikonnya kepedesan ini logo dari Ta Keno yang cukup terkenal dan ikonik produk ini sudah lama ya di Indonesia banyak dijual di minimarket dan supermarket ini ada tulisannya tapi sepertinya ini kayak huruf kanji ya padahal kan dia ini produk Thailand ya di bagian belakangnya ada logonya Takenoi Crispy Seaweed ada logo atau icon ya cara pembuatannya dijelasin dipilih dari rumput tawa terbaik diolah lalu melalui teknologi mesin berteknologi dan dihasilkan rasa renyah yang sudah dikunci rasa renyah dan rasa alami ya di packing secara modern ini penjelasan dari ilustrasi ini Lucu ya, ada orang-orangannya. Ini produknya, udah jadi. Rumput lautnya 85%. Disimpan di tempat yang dingin dan kering. Bikinan Thailand. Oke, produknya ini kalau yang versi besarnya ada ziplock, tapi yang ini versi kecil nggak ada ziplocknya ya jadi sepertinya harus dikaretin kalau nggak habis karena nggak ada ziplocknya oke ambil piring dulu ambil gunting juga isinya seperti ini kurang lebih setengah ya guys isinya ada yang lebih mini lagi nih kemasannya berarti ini bisa dibilang kemasan yang sedang ya ada yang lebih kecil lagi kemasannya daripada yang ini oke okay. isinya sekitar mungkin 6, 6 lembar gitu ya seperti ini 6 lembar seperti ini. Enggak kelihatan cabenya ya, Guys, untuk yang takeno crispy seaweed ini. Permukaannya enggak kelihatan bubuk cabai merah-merah gitu ya. Ya ada ya, tangan saya agak keriput nih, kebanyakan kebanyakan kena alkohol etanol, disinfektan dan air dan kulit sensitif sebenarnya nggak ideal untuk keseringan kena air atau barang-barang disinfektan ya. Ya kita bertahan deh untuk kesehatan bersama. Semoga masa-masa ini juga cepat berlalu dan kulit saya juga cepat balik, nggak keriput retak seperti ini ya kering kita coba icip ya asinnya kerasa <coughs> pedesnya juga <coughs> kerasa, nempel di tenggorokan nempel banget guys kayak cabenya itu nempel di tenggorokan untuk penggemar makanan yang suka pedas mungkin ini ideal buat kalian tapi untuk tipe kayak saya gitu ya yang jujur nggak gitu suka makanan pedas mungkin lebih baik coba varian lain ya saya pernah coba sih varian yang menurut saya enak itu yang di sininya kan logonya cabe ya. Yang menurut saya enak itu yang logonya warna biru tuh. Kebetulan hari ini lagi nggak ada dengan saya. Tapi varian yang seaweed. Maksudnya crispy seaweed dengan rasa seafood. Icon warna biru menurut saya lebih enak. Karena nggak pedes dan wangi gurih ya. Kalau ini rumput lautnya kerasa wangi-wangi laut gitu. Amisnya nggak berlebih. Cuman cabenya pas gigit tuh nempel di tenggorokan itu saja sih. Nempel sesaat, habis itu udah nggak terlalu nempel. Produknya enak berkualitas, tekenoi. Nggak ngecewain sih, rumput lautnya ternama. Dan enak, garing renyah. Pengolahannya baik, higienis, modern, seperti yang ada di icon belakangnya tadi. Untuk review hari ini sekian dahulu. Terima kasih atas waktunya, sudah melihat video vlog ini. Jika kalian suka, jangan lupa pencet tombol jempol untuk like, menyukai, dukung terus channel ini dengan cara subscribe, bisa di-share ke teman-teman kalian. Dan kalau teman-teman yang sudah mencicipi varian cemilan keripik rumput laut bisa ditulis di kolom deskripsi, kesukaan kalian yang merek apa dan rasa apa. Sampai ketemu di channel yang sama di lain waktu. Bye-bye.